Kenapa walaupun kemudian habis suara tetap saya ngisi? Ya, ini untuk supaya antum kemudian mendapatkan pengetahuan bahwa ini pemanasan untuk besok, ya. Jadi besok itu hadir untuk kemudian 2.12, niatkan hadir untuk bergabung bersama orang-orang soleh yang kemudian hadir di sana. Ingat, ini bukan tentang kita, ini bukan tentang Indonesia. Terlalu besar semuanya itu kemudian untuk dibatasi sekadar antum dan Indonesia. Ini tentang syiar Islam. Antum harus pahami bahwa Allah memuliakan Indonesia, memuliakan antum yang tinggal di sini dengan cara memberikan ukhuwah yang Allah belum berikan pada tempat-tempat yang lain. Bisa jadi ini adalah sebuah kemudian indikasi bahwa antum kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syiarkanlah kemudian Islam dan persatuan yang sudah Allah berikan itu. Datanglah kemudian dengan diri antum, dengan jiwa antum, niatkan yang baik insyaallah di sana. Niatkan untuk menjadi syiar Islam. Niatkan kemudian menunjukkan persatuan Islam, berkasih sayanglah di sana, yang bisa bawa harta, bawa hartanya, kemudian yang bisa kemudian bawa kemudian diri, bawa dirinya. Datang dengan segala macam yang kita punya, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain yang kemudian berbicara ini dan itu, biarkan saja, itu bukan urusan antum. Sudah serahkan saja mereka pada Allah Subhanahu wa taala dan serahkan diri antum pada Allah Subhanahu wa taala. Datang besok 212, insyaallah dari sini berangkat jam berapa? Jam 1 atau jam 2? Oh, luar biasa, gitu kan ya. Sebagian jam 1 atau jam 2. Nanti insya Allah acaranya dari pagi sampai dengan zuhur insya Allah. Dan kemudian kalau misalnya kita datang, mudah-mudahan ketika dengan niat kita itu kita mendapatkan apa yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kemudian untuk menyampaikan, insya Allah besok kita sama-sama kemudian turun. Tidak ada urusan apapun selain lillah. Sudah ingat-ingat dari awal berangkat rumah, ini lillah. Insya Allah capek hilang, insya Allah semuanya hilang di sana. Saja antum yang hilang gitu kan ya. Baik, terima kasih. Bila taufiq wa hidayah wa fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.